<tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Assalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa durratihi ajmain Kembali bersama saya Zulkarnain Yaitu channelnya orang yang kritis Hehehe <tuh> oh saya ingin mengangkat tema yang diangkat oleh zakat atau yang dikenal dengan Warkop Institute. Sebenarnya permasalahan ini menurut saya adalah permasalahan yang perlu menggunakan kepekaan perlu menggunakan ketajaman berpikir perlu mengguna, menggunakan asahan berpikir yang tajam dan telah setelah setajam silet ya. jadi setajam silet sehingga tahu pasti kedudukan yang disampaikan oleh Ustadz Ade Hidayat Sebenarnya terlalu banyak hadis-hadis berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya. Banyak sekali gitu. Tetapi yang pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu baru dari hadis Wa'il bin Hujar itu pun dari orang yang sama tapi berbeda-beda gitu. Nah itulah yang akan kita bahas dan kita pahami menguji kepekaan ya zakka itu sendiri karena dia itu kalau menyampaikan mazhab ngotot dan selalu ingin mengedepankan mazhabnya dan kemudian selalu masa imam Nawawi salah begitu bisa keliru begitu. <tuh> itu menurut saya bukan hujah kalau cuman seperti itu. Jadi hujah memerlukan telaah kritis terhadap perkataan wah. Nah, kita tapi dengar dulu ini ucapan yang direkam oleh Os oh, Siapa si Zaka berkaitan dengan ceramah wah. yang paling palsu di kitab hadis palsu aja nggak ada kalimat pemarokat yang paling menarik kemudian sampai dengan salamnya salam pertama ketika assalamualaikum pilihan cuma dua bisa assalamualaikum bisa assalamualaikum warahmatullah sampai sini saya tidak menemukan tambahan di hadisnya maaf ya yang pemarokat itu saya tidak menemukan itu yang dibahas oleh ZR saya cuman pinjem anunya aja perkataan Ustadz Adi Hidayat kalau yang dari ZR ini sudah paham banget ya <laughs> pasti menyampaikannya dengan agak sedikit apa ya lucu gitu karena intinya yang diangkat tadi dari hadis riwayat Abu Daud jadi riwayat Abu Daud ya. Tetapi secara umum mulai dari hadis yang sahih sampai kepada riwayat Abu Daud ini secara umum yang paling banyak adalah misalnya seperti An Abdullah bin Mas'ud kana yusallim an yaminihi wa an yasarihi Assalamualaikum warahmatullahi assalamu warahmatullahi Uh, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Baghawi syarah sunnah ya syarah syarah sunnah itu yaitu juz kedua halaman 289 yang dikategorikan hadis Hasan Sohen riwayat Muslim juga bimaknahu wa Abu Daud bi, bi ikhtilafi yasir ada perbedaan sedikit ya. At-Tirmidhi At-Tirmidhi wal afdalah dan lafadznya itu adalah lafadz Tirmidhi yang dipakai. An Abdullah bin Mas'ud kana yusallimu 'an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi. Wan yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi. Dalam kitab Syekh Albani yaitu Irwa'ul Ghalil Halaman 326 Sohe Akhrajahu Abu Dawud Yaitu hadis ke-996 Wannasai 1325 Ibnu Majah Juga dengan ikhtilaf yasir Nah Kenapa dikatakan ikhtilaf yasir? Jadi dikatakan di sini hadis yang sebenarnya as-salatu imaduddin wa qad an-nabi an sallallahu alaihi wasallam kayfiyatiha wa hayhatiha wa aqwaliha وَأَفْعَلَهَا ولا بد لمسلم أن يراعي في الصلاة السنان الصحيحة سنان الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ولا يتسهل في هذه الكيفية وفي هذا الحديث يقول وائل بن هجر رضي الله عنه صليت مع النبي فكان يسلم فكان سلامه وانصرافه في الصلاة عن يميني al yatafitu bi wajihi nahwal jihad al yumna wa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh summa yaltafitu bi wajihi lil jihad yusra wa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi jadi di sini dari umumnya yang dari yaitu Hujar apa Wa'il bin Hujar ini yang menjadi sengketa sebenarnya jadi dari Wa'il bin Hujar ya tapi kita bacakan dulu sebelum saya bahas. dari Abdullah bin Mas'ud juga dikatakan annahu kana ka yusallimu an yaminihi wa yasarhi dengan menggunakan istilah yamin yasar. Beda dengan uh, Wa'il bin Hujar menggunakan yaminihi simalihi. Itu Wa'il bin Hujar biasanya seperti itu kalimatnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibnu Mas'ud juga Yaitu Su'aib Arnod Tahrij uh, Syarah Sunnah Isnad Suha'i Akhrajahu Muslim Bimaknahu Wa Abu Dawud Bi Ikhtilafi Yasir Tirmidhi Lafat baginya juga Kemudian juga dari Ibnu Mas'ud Menggunakan Assalamualaikum Warahmatullahi Al-Bazar Yaitu Takhrij Hadis ke-292 Al-Bihar Al-Bahrul Al-Bahrul Zakhar yaitu juz kelima halaman 336 Mahfudz An ibnu Mas'ud kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an yasimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, diriwayatkan oleh Imam Nawawi sebenarnya semuanya mengambil dari Abu Daud dari Wail bin Hujar juga gitu kalau kita baca. Jadi hadisnya itu dari Wail bin Hujar ya. Kalau dilihat di Abu Daud seperti itu. Kemudian dari Ibnu Mas'ud. Sallaitu man Nabi sallallahu alaihi wasallam an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ansimalihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'il bin Hujar Syekh Albani Sohe Abu Daud Juga Sohe Jadi itu yang Menjadi perbincangan Dari Wa'il bin Hujar Annahu kana yusallimu Fis solati an yaminihi Wa an yasarihi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ibnu yaitu Alamul Mauqi'in Sahih syarah riwayat kita lihat juga di dalam syarahnya ini sama syarahnya memberikan pengertian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, yisra, wa an yasarihi itu yusra lil jihati al yusra wa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi. Wa qad da'afa ba'd al ulama ziyadah wabarakatuhu. Sebagian ulama menganggap itu tambahannya adalah lemah. Jadi uh, kata kata wa wabarakatuhu itu lemah gitu. Sebagian ulama an, an Abdullah Ibni Mas'ud karena undur ila bayadi khaddihi khaddihi khaddi an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullah wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al sahih al-bani takhrij hadis ke-3 100 uh, yaitu 1420 sahih nasai 1321 dengan 100 sahih Sarahnya juga sama menjelaskan seperti ini Karena sahabat radhiyallahu anhu yarqubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa fi kulli hiyati. Artinya memperhatikan memperhatikan salatnya Rasulullah. Wa min dalika muraqabatuhum lahu fi salati al-fardi minha wa at li yata'allamu minhu wa fi hadal hadis yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أي يقولون في صلاته الله أكبر في كل حفظ في كل خفض ورفع وقيام وقعود إنه كان يكبر في كل انتقالاته في الصلاة من ركوع وسجوده وقيام وهذا بإعتبار الأغلبية لأنه لا تكبير في الرفع عن الركوع وانما هو قول سمي الله لمن حمد الى اهر كمولان uh, ويسلم عن يمينه وعن سماله uh, يلتفت جهاد اليمين وجهات السمال في السلام في السلام ويقول في كل واحد منه السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض wa fi hada isyaratun ila siddatil tafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi wa huwa yusallimu qala abdullah ibnu mas'ud wa raitu abu bakar umar yaf'alani dhalika yukabbiru wa yusallim bi misli fi'li rasulillah sallallahu <guluhu> jadi Abu Bakar Umar sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada sejumlah ratusan uh, puluhan puluhan hadis ya, puluhan hadis berkaitan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum sebagaimana yang dikatakan oleh hadidat juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan kita telaah secara dalam itu adalah yaitu kalimat an yaminihi wa an simalihi atau yasarihi bi kalimat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah setelah saya melakukan telaah mendalam di sini ternyata letaknya itu pada Wa'il bin Hujar. Nah, Wa'il bin Hujar ini tidak mendengar dari bapaknya Harusnya dia mendengar dari bapaknya gitu. Tapi tidak mendengar dari bapaknya Nah di sini terjadi Ingkito Atau dalam kata lain Mungkoti Sehingga itu dianggap tambahan Oleh sebagian ulama ada yang menganggap itu az -ziyadah dari kalangan uh, imam hadis bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar juga kalau misalnya sekarang Ustadz Adi Hidayat mengatakan itu bukan dari Nabi. Karena banyaknya ulama yang mengatakan itu azziadah tambahan gitu. Bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih dan mayoritas hadisnya pakai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum dari beberapa sahabat dan kemudian dari uh, Wa'il bin Hujar sendiri itu saling bertentangan keduanya gitu, saling bertentangan keduanya antara Wa'il bin Hujar yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu berbeda gitu. Nah di situ lain rawinya ada terputusnya hubungan hadis tadi dari Wail ke bapaknya itu ya kalau kita lihat jadi sebenarnya kalau hanya sekedar berlandaskan kepada Imam Nawawi itu Imam Nawawi ngutip dari Abu Daud nah sama juga itu terdapat di dalam perkataan Ibnu Hajar yang juga mengutip itu Abu Daud gitu semuanya dari Wail Hadisnya sama, jadi tidak benar kalau uh, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh" itu, yaitu bahkan ada Anil Aswad bin Yazid an Abdullah annahu kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa kalimat begini saja dikatakan itu sahih in kana humam sami'ahu min ata qabla ay jadi sebelum terjadi apa percam, sebelum terjadi pemikiran yang Konfusius itu. Jadi ulama hadis kadang-kadang begitu sudah tua itu uh, bisa disebut sering bercampur aduk hafalannya itu. Nah, solat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakana Yusalim an yamini Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullah wa bin hujar jadi bertentangan begitu ceritanya gitu. Nah, ini saya temukan memang banyak sekali hadis-hadis tapi jarang yang menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin ya bisa dikatakan lebih dari 100 hadis assalamualaikum warahmatullahi Apakah itu ini lagi ya? An bin Hujar. Solai ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakana Yuslimu an yaminihi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Juga tahridnya Abu Daud. Hai. Nah, makanya tadi saya tekankan di situ adanya ziyada yaitu wabarakatuhu yang dimungkinkan itu adalah perkataan rawi bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas sekali Ustadz Adi Hidayat mengatakan itu tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih masyhur, lebih banyak, lebih sohe gitu. Yaitu yang mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, barangkali ini dari saya ya Kalau hanya ingin sekedar Sebenarnya kalau saya bahas ini bisa lama Tapi bagi mereka yang mengerti sudah cukup Argumen stasi saya ini gitu. Semoga tidak ada orang yang sakit hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh